What's up guys? Welcome back to the channel. Aku Omara. Hari ini aku nak tunjuk macam mana nak buat Mi Box ataupun mana-mana Android Box jadi gaming console. So, apa yang korang perlukan adalah ni. Taklah, ni PS4 punya. Ni, iPega Bluetooth Joystick Controller. Macam tu. Aku beli dekat Shopee, kalau tak silap harga 30 lebih ataupun 40 lebih, tak mahal. Dan bateri dia boleh tahan. Lama juga aku main ni. So, jom aku tunjuk macam mana. Okay, ni aku dah sambung dah. Dah tekan on. Aku dah connect ke Mi Box aku. Kita tengok dekat sini. Remote and accessories. Connected. PG9157 untuk controller ni. Kalau korang tengok dekat Play Store, contoh macam ni, Shark Revolution. Tengok atas tu, ada tulis gamepad required. Kita cari contoh lain. Dead Trigger, gamepad required. So kebanyakan game yang untuk Android TV, game yang optimized untuk menggunakan Bluetooth controller macam ni. Tengok ni, Asphalt 8, gamepad required. Bomber Friends ni aku tak pernah main. Pun sama, gamepad required. So, kita try dulu apa game yang aku dah masukkan dalam ni. Game yang aku paling suka adalah yang ni, Super Retro. Sebab aku pakai Mi Box ni dalam bilik tidur untuk santai-santai. Before tidur, kalau macam mata masih fresh ke, aku main game yang simple-simple. Dalam Super Retro ni, aku masukkan game Mario. ROM, macam biasalah, siapa yang biasa main emulator, ROM korang boleh cari sendiri dan masukkan dalam ni. Kita tengok Beach Buggy Racing pula. Okay, kita try game lain pula. Aku tunjuk satu-satu game untuk korang. Kita tengok Asphalt pula. Untuk Mi Box, main game ni not bad juga sebab spek dia okay. 2GB RAM. Lepas tu 16GB storage. So pandai-pandai manage lah dalam tu. Mana game yang kau rasa besar sangat tu, maybe kacau sistem atau payahlah. Kita sambung racing. Mouse. Kita tengok game lain pula. Dead Trigger ni aku tak pernah try. Jom tengok macam mana. Alright, so basically ni yang aku nak tunjuk. Bukanlah jadi macam gaming console betul-betul, tapi at least kau dapat main mobile games yang biasa main dalam phone tu, main di TV pakai controller untuk santai-santai dalam bilik ke apa. So dekat ruang tamu ada PS4, tapi tu anak aku main. Dekat studio ni aku ada PS4 juga, tapi aku tak ada masa nak main. So ni before tidur, dalam bilik tidur je aku dapat main game simple-simple je lah. Biasanya aku main Mario je. So guys, itu saja untuk video kali ni. See you later. Ciao.